Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat dan dimudahkan dalam segala arsnya. Urusannya, hari ini kita berkesempatan lagi untuk ini. Update banjir yang ada di Desa Wironatan. Kebetulan saya di sini akan mengunjungi rumah salah satu saudara keluarga. Kita mengawali langkah tadi dari perempatan dari ini apa namanya yang timur balik desa. Nah, ini terlihat Mbah Sari, Mbah Sari, Mbah Sih tadi namanya itu sedang jalan itu kalau di jalannya itu sedengkul lebih. Tapi karena jalannya itu lebih tinggi, jadi ini kiri lihat itu air udah masuk. Kemudian sebelah kanan rumahnya Pak Bukhari itu pondasinya agak tinggi jadi belum masuk. Oke. Terus kita lanjutkan lagi menuju ke arah barat. Ini ada rumahnya Kak Orel. Kak Orel ini air juga sudah mulai masuk ke rumah. Nah, ini rumahnya Pak Roto juga kelihatan itu udah mulai masuk ke teras itu. Mungkin kalau di dapurnya nggak tinggi, kemungkinan itu juga bisa apa namanya masuk juga ke dapurnya. Nah, ini rumahnya Kak Orel itu diganjel-ganjel pakai supaya nggak begitu masuk pakai keset. Sambil jalan kita berhati-hati supaya HP-nya tidak kecemplung alias jatuh. Karena kalau jatuh nanti ya nggak bisa merekam. Nah, itu rumahnya Pak Suroso. Semua halamannya sudah penuh dengan genangan air. Dan ini jalan yang menuju ke arah TK itu juga udah dalam. Kemudian kita ini rumah yang akan kita tuju adalah rumah ini. Ini ada pagernya, pagar kawat. Itu balik desa sebelah baratnya rumah yang rumahnya Pak Cangkok itu sebelah baratnya, kiri jalannya. Nah, ini kita akan masuk menuju ini apa namanya? Rumah ini gimana? Kita buka pintu pagarnya. Terlihat itu. Ini rumah sudah ngepres dengan pondasi itu rumahnya Mbak Sari. Nah, ini teras yang ini teras yang sebelah timur sudah ngepres dengan air. Jadi saya ini nggak hati-hati langsung masuk ini langsung masuk. Nah, ini suasana di dalam rumahnya yang ada halaman belakang. Ini dapurnya udah masuk ini. Kelihatan kan? Masuk. Kemudian ini ada apa namanya? Apa namanya? Bangsa Negas dan sebagainya. Magicom, ini ada Speedo dan motornya tadi udah diunggah ke. Nah, ini mohon maaf nggak begitu jelas karena backlight alias pencahayaannya kurang. Baiklah, kita sekarang akan naik motor ya, menyusuri ke sisi-sisi yang lain dari ini depannya. Ini rumahnya Mbah Om, Mbak Aminah. Ini juga banjir. Ini banjirnya sih nggak begitu, cuman kalau yang halaman rumahnya itu yang lumayan. Ini Pak Buhori. Ini wah, semakin ke timur ada yang legok, ini dalam lagi. Nanti kita mencoba lewat jalan yang lewat dekete itu pondok pesantren. Nah, ini agak mengering sebelah sana banjir.
Gimana situasi kondisinya? Wah, ini terus kita menuju ke arah timur. Wah, ini kita belok ke kiri. Wah, itu ada pondoknya ya. Itu ada pondoknya. Ini pondoknya seperti ini. Wah, ini kalau diterus-teruskan sepertinya ini nggak bisa, dalam banget ini malah. Akhirnya saya memutuskan untuk mundur, mundur ke motor. Nah, kita akan pilih jalur yang lain. Kita balik aja lewat jalan yang tadi. Ini seperti ini kondisi terbaru dari Desa Wiranatan ya. Ini rumahnya Pak Guru SMK 1 Purworejo, Mas Agung. Sebelah kanan dan sebelah ini situasinya. Kalau sini sih nggak begitu dalam, lumayan. Nanti kita melanjut lanjut lagi menuju ke arah utara desa. Nah, ini menjelang mau ke timur SD ini. Ya, ini seperti ini. Dan ini adalah terbis sawah sebelah utara desa. Lumayan dalam juga ya. Baik, teman-teman, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Semoga informasi ini bisa menambah sedikit informasi bahwa bagi teman-teman yang mau nerabas lewat sini, yang kemarin lewat jalan raya, sekarang udah nggak bisa karena arah Kelepu sudah dalam sekali. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.